ada di ruangan ini yang sudah terima simbolis, uangnya sudah diterima belum? Sudah diterima belum? Oke, berarti lunas ya. Takutnya kayak orang-orang di luaran sana dapat hadiah doang, duitnya nggak ada. Di POB uangnya udah dikasih duluan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada peraih medali motor. Insya Allah teman-teman semuanya juga bisa menjadi peraih motor. Dan hari ini juga saya ada spesial di luar rencana dan di luar rundown. Ada hadiah yang istimewa tidak di dalam marketing plan. Dan hari ini spesial saya tunjukkan pada seseorang yang sangat luar biasa. Master Center dan Mobile Stockist adalah tangan kanan perusahaan distribusikan produk. Pesan saya satu sama teman-teman member semuanya. Jangan budayakan ngutang ke stockist. Yang setuju tepuk tangan. Jangan budayakan. Oh, kencengan budayakan. Jadi orang-orang di luar di depan ini adalah orang-orang yang luar biasa. Sudah berani berinvestasi untuk stok produk ya. Jadi kalau di grup Anda ada stockist, ada mobile stockist, ada master center, jalin kerjasama yang baik. Jangan budayakan hutang piutang. Itu pesan saya. Dan kepada seseorang yang luar biasa, ada omset belanja stockist yang paling terbesar seluruh Indonesia. Saya tahu siapakah orangnya. Dan saya akan berikan hadiah spesial hari ini. Dan belum saya kasih tahu orangnya. Nah, omsetnya luar biasa. Sekali belanja itu ratusan juta, bahkan pernah sampai miliaran. Saya undang Master Center Pekanbaru, Bapak Muhammad Sahril. Beliau ini kalau udah belanja 100 juta, 200 juta, pernah 1,5 miliar sekali belanja. Luar biasa atau tidak? Dan saya akan memberikan hadiah spesial. Saya belum ngasih tahu memang sama beliau. Hadiahnya tolong dibawa maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim, saya niatkan hadiah spesial untuk Pak Sahril, satu tiket umroh senilai 30 juta rupiah. Keluar air mata Pak Sahril. Ini di luar marketing plan, di luar promo, tapi ini adalah pribadi, karena saya melihat komitmen beliau. Dan saya ucapkan spesial juga hari ini beliau naik peringkat manager eksekutif. Insya Allah nanti kita proses pemberangkatan Januari 2024 umroh bareng-bareng. Akan ada kejutan habis ini dari saya ya. Selamat Mas Haril ya, tiket umroh untuk Mas Haril.